Oke, sahabat RGTV Channel, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat semua, hari ini, di pagi hari ini cuacanya kelihatan mendung. Dan mobil ini masih tersisa 3 unit armada lagi dengan tujuan Purwokerto, Pekalongan, dan Tegal Slawi Margasari. Oke sahabat semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat semua. Untuk teman-teman Sinar Jaya, salam satu aspal dimanapun berada. Selamat menjalankan aktivitas sesuai bidangnya masing-masing. Semoga rezeki kita hari ini mengalir deras bagaikan air. Nah itu di sebelah sana masih ada 2 unit bis jurusan Cilacap dan Kawanganten. Ini udah sepi penumpangnya. Terlihat ini sepi. Amat sedikit pengunjung yang datang pada hari ini. Udah berapa hari ini penumpangnya begitu sepi. Pantau terus video-videonya RGTV Channel. Semoga semuanya terhibur dengan konten-konten yang kita sajikan. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang agak kurang terhibur dengan konten-konten kita, pura-pura saja terhibur biar semuanya kelihatan baik-baik saja. Oke, baiklah teman-teman, kayaknya kurang abdul kalau kita tidak cek mobilnya satu persatu. Lihat jumlah penumpangnya yang ada di dalam, udah berapa banyak penumpangnya. Yuk kita cek dulu satu-satu, mulai dari yang Purwokerto. Nah ini untuk yang Purwokertonya 4S lewatnya via Songgom. Kita cek dulu ke atasnya. Targetnya 15 orang, baik. Paling kayaknya kurang satu orang lagi atau dua orang lagi. Ah ini penumpangnya udah lumayan, udah ada 13 orang kayaknya. Paling kurang dua orang lagi berangkat. Coba kita cek yang bagian Pekalongan. Ini Pekalongan 13 RC eksekutif. Oke teman-teman RGTV Channel, mari kita cek dulu yang di atas, yang Pekalongannya. Apakah penumpangnya udah banyak? Nah, ini lumayan penumpangnya udah kelihatan banyak. Yuk kita cek bagian yang Tegal Slawi Margasari. Ini dengan bodi 30 feet. Nah, biar sepi harus semangat, Mang. 30 PX ini Tegal Slawi Margasari. Artis kita. Nah, ini dia drippernya, sing ganteng dewek ini. Ini Bang Ocit, dia hari ini kebetulan lagi nggak syuting, lagi narik Sinar Jaya. Ah, ini dia Mang Maksus, ini temer kedua ini. Ayo kita coba cek ke depan, ke dalamnya dulu. Teman-teman. Nah, ini untuk penumpangnya udah lumayan, udah ada 9 orang, berarti kurang 6 orang lagi mobil ini diberangkatkan. Nah, itu rekan-rekan kita lagi pada ngobrol, maklum nggak ada yang bisa ditanya lagi, ini penumpangnya udah sepi. Tetap semangat Mas Bro, semuanya rekan-rekan kita hari ini, biar kata sepi. Semoga rezeki kita hari ini mengalir deras bagaikan air yang mengalir. Semua amin.
itu terlihat di belakangnya masih banyak mobil yang nunggu antrian pengetemannya. Oke, baiklah sahabat, ini mobil Pekalongannya udah bersiap-siap untuk diberangkatkan dari terminal Kampung Rambutan. Itu supirnya lagi minta uang jalan sama tukang tiketnya. Kayaknya udah, ini udah mau diberangkatkan dari terminal Kampung Rambutan. Semoga semuanya selamat sampai tujuan, amin. Ini untuk yang Pekalongannya ini eksekutif, untuk harga tiketnya 100.000. Untuk bodinya 13 RC ya teman-teman. Oke, semuanya hati-hati, semoga selamat sampai tujuan semua. Bagi teman-teman yang mau pulang kampung pagi hari ini, masih banyak tersedia armada kita lengkap, mau ke Purwokerto, Pekalongan, Tegal, Slawi, Margasari, ada semua. Oke, semuanya selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan, amin. Ya, ini mobil Purwokertonya diberangkatkan dengan tujuan Purwokerto Bumiayu via Songgom. Hati-hati, semoga semua selamat sampai tujuan, amin. Ah, ya ini dia teman-teman, yang mobil Tegal Slawi Margasarinya diberangkatkan. Semoga semuanya selamat sampai tujuan. Ayo Mang Ocit, hati-hati.